أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. Ayat 90 sampai 92 surah Yunus. Belum pada kita nak masuk dalam beberapa ayat, 2-3 ayat ni, sedikit sebagai tumpuk tambah di atas ayat yang sudah pun kita dengar kemarin-kemarin dulu, iaitunya yang pertama, rumah-rumah yang Allah Ta'ala perintah supaya Nabi Musa bina bersama dengan Banu Israel pada zaman dahulu, iaitunya waja'alu buyutakum qiblatan. Ni ayat ni iaitunya di ayat 87. Iaitunya pada waktu tu dengan sebab susahnya nak semaya nak bina masjid. Maka terpaksa kena semaya dalam rumah. Lepas tu rumah tiap-tiap buahnya kena hadap ke kiblat. Jadi arah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Musa tu suruh Nabi Musa royak kepada orang ramai-ramai pada waktu tu. Menjadikanlah rumah-rumah kamu tu sebagai kiblat. Kiblat di sini bukan arti rumah tu kiblat, tapi hadap ke kiblat. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah royak di dalam ayat 89. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima, sesungguhnya aku sudah pun terima doamu kedua-dua, he Musa dan Harun. Sebenarnya Nabi Musa berdoa, tapi Nabi Harun tolong amin. Ini nak menunjuk katanya bahawa doa ni, kalau sekiranya orang seorang berdoa, maka orang yang kedua kalau sekiranya nak jadi supa juga permintaan dia, tak mesti katanya kena pakat doa, mung doa aku, doa mung doa aku, doa dak. Doa tu lah, tapi pakat amin. Ni bukan arti katanya doa lepas pada semaya, tapi doa hak umum dengan sebab Nabi Musa dia berdoa pada waktu tu, iaitu Rabbi qad apa? Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya, wahai Tuhan kami. Jadi Nabi Musa doa dengan perkataan wahai Tuhan kami, bukan Tuhanku dak, wahai Tuhan kami, mumbui kepada Firaun apa zinatan wa amwalan, perhiasan-perhiasan banyak, kakah-kakah mah banyak. Firaun masa dia tubik jumpa dengan orang ni penuh dengan kakah mah di tubuh-tubuh dia, harta-harta banyak. Ha tu Nabi Musa berdoa supaya Tuhan peracur Firaun dan puak-puak dia. Maka Nabi Harun pun amin, amin, amin. Sebab itulah Allah jawab di dalam ayat ni katanya, aku sudah pun terima
doa yang kamu berdoa. So lagi dia tengok dalam tafsir ning ayat yang ke-81. Tiap-tiap orang boleh hamal belaka, iaitu nya kau nak tidur tak? Kita amal dengan ayat ni, iaitu nya ma ji'tum bihi sih innallaha sayubtiluh innallaha la yuslihu amal al mufsidin. Baca ayat ni semua belum pada nak tidur. Ni pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Saya tengok di dalam tafsir Aisar At-Tafasir oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Ya ayat katanya ambil perkataan Abdullah bin Abbas kata, siapa yang baca doa ni belum pada nak tidur, dalam hidup dia tidak akan kena sihir. Siapa-siapa nak mari buat saya sak kepada dia dengan sebab dia tak baca semua, insyaAllah dalam hidup dia orang ni tak kena sihir. Ni ayat yang ke-81 surah Yunus. Lepas tu klik buka sendiri tengok, oh maknanya lagu ni. Nah, sebab kita ngaji dah, saya tak ada kena duk ulir lah. Mari hari ni pula alhamdulillah ayat 90 sampai 92 ni, setelah Allah Ta'ala terima dah doa Nabi Musa dengan Nabi Harun, Allah peraya kepada kita semua, iaitunya kisah yang kira katanya sup-sup hebat di antara Nabi Musa, Nabi Harun, Bani Israel dengan Fir'aun dan tenteranya. Mari nak apa? Bukan nak perih dah, nak tamlah. Fir'aun ni usaha nak kaji juga Nabi Musa supaya Nabi Musa mati dengan Nabi Harun, serta dengan nak ambil semula Bani Israel klik kepada agama asal, iaitunya agama semua takkong. Fir'aun semua takkong dah, bukan katanya biasa-biasa dah. Fir'aun ni adalah orang yang semua berhala dan puak-puak dia juga semua berhala. Allah Ta'ala ayat katanya, dan kami bawakan Bani Israel ke seberang Laut Merah. Cuba kita tengok dalam panti log, iaitunya Laut Merah di antara negeri apa? Negeri Saudi, negeri Mesir. Ha tu. Banyak-banyak negara situ Laut Merah. Nah, gitulah. Lalu dikejar oleh Fir'aun dan tenteranya. Dikejar ni maknanya dihambat oleh pok-pok Fir'aun. Lepas tu, hak paling banyak sekali iaitunya tahan Fir'aun dengan tujuan melakukan kezalime dan pencerobohan. Nak bunuh, nak kayi pok-pok Nabi Musa. Sehingga apabila Fir'aun hampir tenggelam, berkatalah ia pada saat yang genting itu. Ni tu herekah. Cerita dia panjang lagi, duduk dalam surah lain, duduk dalam ayat lain. Iaitunya ketika Nabi Musa sampai di tebing laut dah. Ha tu. Orang halik belakang sup sekali dia paling tengok. Nampak Fir'aun dengan puak-puak dia mari nak tamlah. Orang ada halik belakang sup ni royak. Pakak-pakak royak. Hei Musa, kita tak lama dah nampak dah Fir'aun mari nak kejar kita. Lalu itulah Nabi Musa pun sampai pak di situ, tawakal betul-betul kepada Allah Ta'ala. Depan laut alik belakang Fir'aun. Maka Allah Ta'ala firman, hei Musa, idrib bi'asakal bah, mengambillah tukakmu, mengkatok laut. Fanfalaqa fakana kullu firqin kataudil azim, maka terbelahlahnya laut dengan besarnya seolah-olah katanya kalau bank bagi puak-puak Bani Israel hak berimeh dengan Allah Ta'ala pada waktu itu tu, maknanya bukan boleh jalan berpuak-puak, maknanya bukan jalan sekaligus panjang dak, maknanya bank orang tu supaya apa, supaya cepatnya sampai di sana. Bukan sebetar jalan.
Ada orang lemuh, ada orang tua, orang tak rok. Masya Allah, kena bawa, bawa, bawa lagi. Allah Ta'ala beri selamat kepada Nabi Musa, Nabi Harun dan Bani Israel yang berimeh pada waktu tu. Maka, sapalah di tebing sana. Pahna buat lagu mana pula, dah laut terbuka. Fir'aun, dia tengok ni, dia buat seherai. Ih, lagu mana ni laut terbuka. Tak biasa tengok dalam hidup dia. Tapi hak yang nak pada waktu tu, iaitu nak Bani Israel. Nak Nabi Musa dan nak Nabi Harun. Nak bunuh pun boleh. Lalu tu lah. Dalam sejarah rakyat katanya Fir'aun tak tergambar katanya laut terbuka tu yang akan katuk semula. Ya nak hak tu. Supaya orang nak igak ke apa-apa, ya tak cara ada hak lain. Kena hak tu. Nak pun boleh. Ha, tu. Apabila siapa di tengah-tengah laut, tiba-tiba Nabi Musa sapa dah di tebing sana. Ni bukan sungai dah, laut. Masya Allah. Bila sapa di sana Nabi Musa orang sutai, sebab kena duk keruh, kena duk oyak. Korang cepat-cepat weh, cepat-cepat. Nak we selamatnya orang berimeh. Tiba-tiba Firaun duduk di tengah. Dengan harapan katanya dia dah Nabi Musa. Dia nak bunuh dia boleh. Ya keruh semua tahang-tahang dia. Sampai kata Tuhan Raya di dalam surah Syuara. Tinggal habis. Istana, harta benda, tinggal habis. Marahnya kepada Nabi Musa pada hari itu. Hari yang terbesar pula. Di dalam sejarah Nabi Musa. Tiba-tiba bawa sapa sana. Allah Ta'ala Raya pula. Hei Musa, menggoda sekali lagi. Laut. Dengan tukar ni. Kalau ada tukar Nabi Musa lah ni, pakat berebut kali dah. Pakat nuk. Musa katok semula. Tom. Katuk. Bof. Air. Situlah. Allah raya kepada kita semua ni. Katanya, apabila Fir'aun dia tergelar, lemah. Mula dia nak berimeh lah dengan Allah. Dia kata kan, amantu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Ni kalau kita nak kira ngotak bodoh-bodoh kita, Fir'aun kata ni siapa lagi at video ya. Tapi Allah Ta'ala sendiri kaya di dalam Quran katanya pada waktu tu lah Fir'aun mula nak mengucap. Dia kata kan, aku berimeh dah bahawa tidak ada dah Tuhan. Dia tak kata la ilaha illallah dah. Dia katanya la ilaha illallazi amanat bihi banu Israel. Nak ayat katanya, Fir'aun ni mulut kerah, hati kerah. Tak jang sebut Allah. Dia sebut kan, aku berimeh bahawa tidak ada dah Tuhan kecuali Tuhan hak Bani Israel pergi lagu mana aku nak pergi lagu tu. Nah tu. Seolah-olah katanya kita kalau dia bahasa kecek mudah-mudah, tak apalah dia mau kata gano kita kata lagu tu lah. Nah tu. Dia tak sebut. Tak sebut dengan mulut tapi sebut katanya hak dia mau caya, hak dia mau pergi lagu mana kau nak pergi lagu tu. Sungguh katanya masuk dalam apa? Masuk dalam perkataan itulah juga. Tapi Fir'aun ni, siapa kau nak mati lola pun tak sebut kelimah Allah. Tak sebut kelimah Allah. Cuba kita tengok makna dia kata kan. Hampir-hampir tergelar berkatalah ia pada saat yang genting itu. Nah, aku percaya bahawa tiada Tuhan melainkan yang dipercayai oleh Bani Israel. Ha, tengok siapa sara tu dia tak jang sebut Allah. Dan aku adalah dari orang-orang yang berserah diri menurut perintah. Baru nak jang Tuhan, kalau dia Tuhan nak buat lagu mana buat lah. Aku serah semata-mata dah. Ni pada saat tu Tuhan tak terima dah. Tuhan tak terima dah. Ime manusia walaupun nak berime, nak mengucap, nak gapo. Tuhan apa gaya? Al-ana qad asaita. Allah berfirman gaya kepada Fir'aun. Ha, ni sebab tu kalau dia kita fikir otak bodoh kita,
siapa duk gi tulis duk gi at gambar at suara. Tapi Allah Taala royak kita yakin tim-tim 100% walaupun benda tu duk tengah-tengah laut. Tuhan royak kata kanah kepada Firaun, we pehe kepada dia, adakah sekarang ni baru engkau beriman? Ha tu. Membaru nak beriman waktu ni kau hai Firaun, padahal sesungguhnya engkau dari dahulu telah kufur durhaka, dan engkau telah pun menjadi dari orang-orang yang melakukan kerosakan. Okay? Mulah orang duk buat hancur habis atas muka dunia. Be'e duk baca sakmo. Sak ni be'e baca ke? Dalam apa? Surah awal suratul Baqarah, iaitunya yuzabbihu abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Ni Firaun ni pada mula-mula lagi tu heroyak di dalam Quran, iaitunya dia takut balang dia, kerajaan dia rutuh, maka dengan sendiri dia suruh semua orang dia pakak pergi bunuh, pergi tahuk selalu lah budak-budak kecil, budak-budak jatuh. Tapi tinggalnya tinggal budak-budak tino. Ha ni mula-mula sekali tu head royak di dalam Quran. Tegamu kau bunuh budak. Tak ada kira budak mana-mana hak duduk dalam no, hak duduk makan susu mu kena bunuh habis. Perenyek tekok tau dalam sungai. Ataupun kamu lalu dah hidup-hidup. Ni banyak Firaun yang buat rusak. Nah. Fa aktsaru fihal fasad. Ayat ni kita dah dengar semua dah. Fa aktsaru fihal fasad. Maka Firaun dengan puak-puak dia banyaknya buat fasad kerosakan atas muka bumi. Tapi bo nak mati, Tuhan janji kepada Firaun. Janji tekah dia duduk ngak dalam air tu. Tuhan kata kan, "Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah." Maka pada hari ini kami maknanya Allah, biarkan engkau hei Firaun terlepas dari badanmu yang tidak bernyawa daripada ditelan oleh laut. Maknanya hari ini aku tak sihwi mayakmu hancur dengan sebab duduk dalam laut, siapa kau tinggal tulen ike-ike make. Tuhan janji dengan Firaun lalu dah, mung tidak akan hancur mayak. Sebab apa tu? Litakuna liman khalfaka ayah, untuk menjadi tanda bagi orang-orang yang di belakangmu, maknanya orang selepas daripada mu, supaya mereka mengambil iktibar botrian. Dan ingatlah sesungguhnya kebanyakan manusia lalai daripada memerhati dan memikirkan tanda-tanda kekuasaan kami. Tu herayak kepada Firaun sendiri, mayakmu tak akan hancur. Ha, supaya orang alik belakang mung lepas pada ni akan boleh tengok muka orang hak mengaku siapa kau jadi Tuhan. Orang yang buat banyak rusak di atas muka bumi. Sebab tu hak orang dak royak katanya wak mami mami tu, hak tu sebab ya. Sebab apa? Kecerdikan yang ada pada orang pada waktu tu, iaitu nya dia boleh buat satu konglew apabila mayat duduk dalam long dah tu, yang ambil pergi cuah tak sewi apa, tak sewi ulat makan, tak sewi benda-benda kecil sumuk-sumuk makan. Lepas tu Firaun buat ke takabur dia ni, dia royak selalu dah kepada orang hijau dia, mayat aku jangan tanam dalam tanah, mayat aku jangan tanam dalam tanah ni, belum pada yang nak tergelar dalam laut lagi. Sebab ya mayom rap katanya tubuh dia ni kena duduk dalam tanah supaya orang ramai-ramai. Kena tanam mana? Tanam dalam piramid. Tanam dalam ahram tu. Sebab tu ahram kalau kita tengok dah piramid tu, tu adalah kubur Firaun. Dia besar sejak daripada belum pada mati lagi. Mayat aku jangan tanam dalam tanah supaya orang ramai, tapi kena tok tepat kukuh sekali. Iaitunya tok dalam batu, pas kena katuk. Wallahu alam, mayat Firaun ni pada permulaannya orang tanam mana kita tak tahu. Tapi cuba kita gambar apabila laut sudah pekatuk habis, dem
Orang pakat mati lebih pada Royal Titanic lagi. Okey. Cuba gambar orang duduk dalam laut mati tergelar, tapi Firaun Allah Taala ta'wi hancur mayat dia. Ini adalah hasil daripada Allah royak di dalam Quran sebagai tanda sampaikah hari kiamat kita insya-Allah akan boleh tengok mayat Firaun. Gambar-gambar ni orang duduk pukul Firaun masih lagi duduk molek-molek. Tangis dia ni supong ikan keringnya sekat tu. Kuku dia duduk molek, tangis-tangis, muka-muka dia duduk molek supong orang duduk tidur. Tapi dia dilaknat tiap-tiap hari sampai hari kiamat. Inilah cerita dan yang Allah Taala royak di dalam Quran kisah Nabi Musa. Berlepas pada mati Nabi Musa itulah. Itu maksud. Lepas pada mati Firaun, maka selepas daripada ni Nabi Musa kena duk jual banyak lagi dengan Bani Israel. Hak berimej dah, tapi ada lagi pasang hak karuk-karuk sehingga semua lembu sikit lagi. Masya-Allah. Inilah seorang nabi yang Allah Taala cerita panjang sekali di dalam Quran. Apabila kita dengar sejarah-sejarah dia, kita akan berasa katanya Bani Israel reung man mai cop. Ha tengok. Reung Bani Israel mai cop ngai-ngai. Sapakah hari ni pun orang Islam kena duk jual, kena duk lawan dengan Bani Israel juga. Apa tu? Nama dia Israel. Nama negeri nalu dah. Sapakah hari kiamat? Sapakah turunnya Nabi Isa? InsyaAllah orang-orang Islam kita akan menang dan kita kena beri semangat semua kepada orang Islam. Nah, masa depan adalah Allah Taala akan beri kemenangan kepada orang-orang Islam. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.